Lagi, Nikita Mirzani pamer kemesraan di kamar dengan pacar bulenya. Pasca Nikita Mirzani dibebaskan dari tahanan di rutan kelas 2B, ia kembali membuat kehebohan. Kali ini dia memamerkan kemesraan bersama pacar bule asal Jerman, Antonio Dedalo yang dikabarkan merupakan anggota politisi militer. Dalam sebuah unggahan, perempuan yang dipanggilnya itu menampilkan foto mesra dengan sang kekasih hanya dengan pakaian bikini. Jelas ia tampak seksi. Dikutip dari intipseleb.com, foto mirror selfie tersebut bukan hanya foto biasa. Sebab tak hanya sekedar foto bersama, potret Nikita dan Antonio Dedalo ini dinilai cukup vulgar. Lantaran terlihat sangat seksi berfoto dengan mengenakan bikini dengan pose tak biasa. Mengenakan bikini brokat berwarna abu muda. Sebelumnya Nikita mengaku pernah bercinta di tempat umum di sebuah pantai di Filipina. Pengakuan tersebut ia sampaikan dalam podcast Dua Gacor. Sontak para host terkejut mendengarnya. Di pantai waktu di Filipina, di dalam air, kata Nikita Mirzani dikutip dari podcast Dua Gacor. Mendengar akan hal tersebut, para host terkejut. Menurut pengakuan Nikita, ia melakukan hubungan intim karena sudah kadung sayang terhadap kekasihnya sampai ia hilang rasa malu. Serius, orang lalu lalang aja. Gue kalau udah sayang sama orang, gue udah gak malu lagi untuk ungkapin. Kayak gue pingin atau apa, sambung Nikita Mirzani. Diisukan cerai ini kita Mirzani bongkar rahasia kenakalan Sarini dengan pria ini berduaan di tempat ekstrim, teriakan manja. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap menyimpan kartu as sederet public figure, salah satunya penyanyi fenomenal Sarini. Ibu tiga anak ini sempat menyentil soal kenakalan masa lalu Inces bersama anak Hermansa yang hampir melangkah ke pelaminan. Belakangan, isu keretakan rumah tangga Sarini dan Reno Barak nampak berembus kencang, pernikahan yang telah dibangun selama 3 tahun itu terancam karam, berujung perceraian. Seiring dengan hal tersebut, kehidupan masa lalu Inces jadi ramai dikorek, nampak memendam dendam. Lantaran impiannya menjadi penyanyi redup di sabar Sarini hingga sakit hati dengan ucapan adik Sarini, Aisyah Rani, membuat Nikita Mirzani tidak segan membongkar kartu as alias aib Sarini di masa lalu habis-habisan. Pasalnya, saat itu lewat Instagram story-nya, Aisyah Rani nampak menyindir seorang wanita dengan mengatakan ingin menjambaknya. Tidak sedikit yang menduga jika sosok wanita yang dimaksud itu adalah Nikita Mirzani. Tidak tinggal diam saat disenggol, wanita yang akrab disapanya itu nampak menyerang balik sindiran tersebut dengan kalimat yang lebih nyelekit dan nyinyir. Nikita mengaku tidak segan menjambak hingga menginjak kepala Aisyah Rani bila bertemu. Wah-wah, ada yang berani-beraninya mau jambak nyai, mbaknya, sebelum lo jambak nyai yang ada di mulut lo duluan yang gue injek, gede juga nyali lo. Jakarta sempit mbaknya, awas lo gak jambak nyai pas ketemu, yang ada gue ludahin muka lo. Mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jambak nyai, tulis Nikita Mirzani, dikutip per story. Tidak hanya itu, Nikita juga nampak menyerang seorang teman Aisyah Rani yang diberi julukan cebol dengan sindiran pedas yang menyinggung kelakuan buruknya. Mendingan lu urus teman lu si cebol tuh yang gambar masa lulunya tersebar sampai tetetnya kemana-mana udah kendor begitu padahal belum punya anak. Itu lidahnya sampai menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum sehingga lakinya. Katanya anak Tuhan, curiga zaman dulu udah sehingga begitu koboi itu ondergilnya dengan cara diobralkan say.
pakai nyebut bunda Tuhan melulu, kata Nikita kesal. Kalau lo bilang jodoh itu tangan Tuhan, berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah takdir Tuhan dong mbaknya, berarti mereka juga jangan dihujat. Yang dipersoalkan kan itu tutorialnya. Oh mbaknya goblok banget dah. Tuh lihat siapa yang cari gara-gara duluan lagi. Jelas-jelas nyai lagi adem ayam disenggol lagi. Entah gue bongkar aib lu kan, kakak lu kejam-kejam baru tahu rasa. Terus kenapa ya itu yang malah heboh para kurcaci mbaknya? Kan kamu waktu itu yang sok preman marah-marah. Orang kaya apa, sekarang kok diem aja mbaknya takut ya sama nyai. Tidak sampai di situ, Nikita pun kembali bereaksi dengan turut membongkar habis aib Sahyuni saat menjalin hubungan asmara dengan Anang Hermansa. Ia membeberkan kelakuan nakal Sarini saat berada di ruko Anang meskipun tidak menjelaskan nama secara gamblang, namun ciri-ciri yang dijabarkan nampak mengarah ke sang penyanyi. Jangan lupakan, saat itu pun nyai ada di ruko di foto indah saat kakak lo lagi rekaman, salah-salah satu kali penyanyi yang baru cerai sama Diva, kata Nikita. Desahan serta teriakan manja dari kakak lo kedengaran di kuping gue, serta teman gue duet gue. Sampai harusnya gue ngeluarin single sama teman gue, ancur-ancuran gara-gara lo bogel, sakit hati gue. Saat ini, almarhum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat, lo hancurin bibi gue dalam sekejap.